Apa kamu kemari? Saya pengen ketemu sama Fiona. Jangan coba-coba dekati anak saya. Mah, berani. Ayo, Fiona, Fiona. Fiona. Eh, hey, kamu. Ayo. Om, saya mohon om. Fiona. Yang? Rano. Yang cari apa ya? Cari itu, bokor kuningan yang berisi kembang tujuh rupa. Yang? Rano gak pengen. Di kamar Rano itu ada yang begitu-begituan. Ambil dan letakkan kembali ke sini. Rano gak perlu kayak gitu, Yang. Sebenarnya udah lama. Rano gak nyaman sama kebiasaan Eyang. Nyimpen bunga tujuh rupa lah, mandi kembang. Kamu gak tahu, Rano, apa yang sesungguhnya terjadi. Eyang menaruh kembang tujuh rupa di kamarmu ini untuk keselamatanmu. Maksud Eyang? Yang, kalau mau minta perlindungan, itu bukan sama bunga, tapi sama Tuhan. Kita ini kan punya agama. Jadi kamu pikir Eyang gak kenal Tuhan? Eyang percaya tahyul. Eyang percaya hal-hal gaib. Tapi Eyang lebih percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan gurui soal keimanan sama Eyang. Hmm? Tahu gak? Yang, Yang. Yang, apa-apa Yang? Ya, enggak. Rano minta maaf ya. Enggak apa-apa. Ya. Gue mau ngasih Rano kaos, ya. Lo masih kekeh aja, ya? Namanya juga usaha. Thank you.
Ini. Buat gua. Makasih ya. Barusan ada bayangan hitam. Bayangan lu kali? Tuh kan, dari awal tuh gue udah gak setuju sama ambulans ini. Mendingan lu suruh Bu Sigit pindahin deh. Iyalah, Shay. Ntar gue ngomong sama Bu Sigitnya deh. Fiona, kabarnya gimana, Lan? Gak tahu. Keren kaosnya. Pasti cocok buat gue nih. Ya udah deh, kalau gitu gue balik ke kamar ya. Mana?